Halo Sobat BP. Seiring bergulirnya turnamen di setiap bulannya, ada-ada saja momen unik, lucu, dan menggelitik yang terjadi di lapangan. Momen-momen ini seakan menjadi bumbu tersendiri di balik tingginya tensi pertandingan. Nah, ambil cemilan kalian, mari kita sama-sama saksikan deretan momen lucu dan unik badminton paling terbaru. Sebagai pembuka ada aksi kocak tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung saat melawan wakil Cina Wang Ziyi di quarter final Malaysia Masters 2023. Tak punya waktu untuk bangkit lagi setelah melakukan diving, Georgie memilih melempar raketnya. Niatnya sih buat halo pukulan lawan, tapi aksi tak masuk akal ini malah menjadi lucu bagi para penonton. Bahkan komentator aja sampai terbahak-bahak dibuatnya. Oh. Amazing recovery, and if that's it, good try. Unfortunately, completely illegal. It's wonderful from Wang Ziyi. Look at this. That was a quality shot, followed up with another one. Ngupil alias membuang kotoran hidung merupakan hal wajar, gengs. Kadang aksi ini juga menjadi kebiasaan seseorang saat berada dalam situasi tertentu. Makanya, karena menjadi kebiasaan, orang yang sering melakukannya kadang tak sadar ngupil di tengah keramaian. Seperti apa yang dilakukan pelatih kondang Cina Chen Qiqiu ini. Ngakak banget ya, untung gak dijilat. Gak heran sih, soalnya pelatih berjuluk Ferguson ini emang sering bertingkah aneh di lapangan. Selanjutnya ada aksi kocak yang juga sedikit respect dari Raja Tunggal Putra Dunia Victor Axelsen saat bertemu Kode Naroka di semifinal Japan Open 2023. Di poin 14-16 game kedua, Victor yang dibuat ngepel lapangan oleh sang lawan langsung meminta wiper. Uniknya, karena tukang pelnya terlihat tak bertenaga, Victor meminta izin wasit untuk mengepel lapangannya sendiri. Can I do it? Yeah. Sebagai penutup, ada si tukang ngambek Cho Tien Chen di round 16 Korea Open 2023. Bertemu tunggal lawak Denmark Anders Antonsen, Cho sampai cuek bebek di momen salaman. Semua berawal di poin 19-19 game ketiga, gengs. Ketika Antonsen kesal lantaran dianggap tak siap menerima servis. Namun jika diperhatikan baik-baik, Cho sepertinya juga sengaja mendelay servis untuk mengganggu konsentrasi lawannya ini. Akibatnya Cho dan Antonsen sempat berdebat dengan ekspresi yang kurang bersahabat.